Iya, kalau bisa jadi dua. Jadi terasa melihat masalahnya dalam finansial. Jadi dalam arti ano, satu pemberitaan mengenai maru, lalu sama kawan-kawan, langsung ditanya, ini dia mau enggak? Baru kita dari di Papua, dana pembelian seragam dan KTA dia jadi memang tak semua cara. Kalau dia mau membayar berarti soal nanti pelatihannya, anu jual dari kemana? Ya masalahnya kan pola alam nasib kita di gereja kan, dan pola kalau memang sampai berjalan kan, ya, kalau tanggal 18 yang mereka sudah terima, ya mungkin di antara ini kalau bisa di luar acara om, boleh dari kota, tapi kan pada lama kalau terganggu yang lain, sudah masuk ke dalam dalam arti jangan ganggu lah, walaupun kita sudah di kepastian ya jangan sampai lupa malam kami kudo masuk kamu dari kota dari beda dengan beda dua koma tapi selanjutnya alana kamu juga bulan dan kamu kan bulan saja satu ribu tergantung nanti kita rot. Jadi kalau bisa nanti kan harapan tak kan sesudah administrasi ini semua sudah selesai nanti akan diajukan oleh nanti pengantar dari penerima mandat. Nah, nanti akan masuk ke DPC, nanti akan dia. Jadi SK kita sudah keluar, berarti kita bekerja kan secara resmi sudah bagus. Kalau pelantikan nanti itu kan persiapan matang. Tapi kalau kita sudah SK berarti sudah bisa bekerja baik dalam pelayanan kita semua sudah resmi dan kita kan sudah resmi diterima di kabupaten dari Kabupaten Sanggo. Kita sudah ada terdaftar. Jadi alamat resmi kita adalah di Jalan Padat Karya nomor 45D. Itu sudah resmi, sudah nggak ada lagi di Kabaspol. Ini Kota Sanggau, jadi sudah aman gitu. Jadi itulah mungkin masukan saya nanti. Kalau bisa juga nanti pelantikan itu kan, kalau bisa semua punya baju. Nah, itulah. Jadi nanti kan pakaian kita sudah resmi. Nanti mengundang pun kita kan berbeda kalau kita pakai dinas semua kan gitu. Itulah kalau masukan dari saya. Iya. Nah, jadi nanti pengalaman ya kalau untuk DPC lah. Kemarin kita butuhkan biaya hanya 15 juta. Nah, jadi kalau ini kan sudah mengundang sampai ke gubernur dan juga apa beberapa lembaga
Muspida yang ada di Kota Sanggau. Jadi kalau kita kan skopnya kan camat dan kecamatan, Kapolsek dan Ramil kan, baru kelurahan. Jadi nanti kita rapatkan itulah nanti di sini sesuai dengan apa yang kita buat rencana di mana gedungnya. Tapi kalau hanya sederhananya di gedung kecil aja kan, berarti kan uang apa dananya lebih minimal. Jadi nanti tergantung nanti ketika sudah dapat terdiri rapat itu nanti pembentukan, nanti sekaligus juga panitianya langsung ketua, sesudah dapat anggarannya itu nanti dananya dari kita semua, kita patungan lah nanti cara untuk siapa. Nanti bisa juga menyumbang dari luar PBB. Kan kemarin kita juga kan dari sana kan ada juga non anggota PBB pun menyumbang di dalam gitu. Nanti tergantung nanti proposalnya. Nah, kalau kita hanya butuhkan 5 jutanya kan, berarti kan hanya 5 juta lah. Sesudah nanti mungkin per orang siapalah mau nyumbang secara sukarela. Seperti itu dia. Jadi pengalaman kemarin DPC hanya 15 juta kok. Alhamdulillah. Nanti kira-kira merancang masing-masing cara pengambilan dananya. Dana utang. Ini merokah. Nama kita dari pelantikan menjadi pelantar. Ada itu untuk serahkan dan kasih akan. Iya. Mungkin mencari opsi atau mungkin keluar timur berpikir dulu. Berpikir itu spontan atau? Spontan. Iya. Nanti untuk pelantikan nanti minimal kita menyumbang palingan mau 200 sponsor. Semua ya langsung dari mereka, nanti dari tim dari DPC akan datang. Amin, Babinsa. Babinsa Lurah mah paling lurah. Lurah apa? Tambah dari kabupaten 4 sampai 5 kan? Ada tok 5 jo. Itu perlu ngirim dulu. Di situ orang dari luar. Minimal sih orang luar kita. Tapi kita non tidak buka data tuh berapa orang yang terdaftar dan ikut kan? Perlu untuk menganalisa di ayam kita. Tinggal masuk kan mana, kalau memang tak ada songon beberapa saya lihat pelantikan PC malah mereka buat musik. Nah, jadi kalau memang kita nanti sesuai kalau mampu kita kan kita sewa yang bisa dengan biaya yang minimal hanya keyboard dengan nyanyi kan gitu. Sono dengar lah, kalau kan PAC itu kan merembet betong tu kabupaten tu bupati, kuramil, ya apa sih? Lurah bawangannya kan, Polsek, nah, bisa. Untuk ketemu mereka itu. Tingkat kabupaten itu. Udah berkembang be. Jadi level camat betul. Camat deh. Camat, Babinsa, Kapolsek kan. Amel. Lurah. Lurah, camat, Babinsa, Kapolsek, Kapolsek. Hanya itu aja nanti yang apa? Baru nong siang kabupaten. Peninjau. Sekretaris. Kasihan kalau orang tak pernah sendiri dengan nong. Bahaya dong kan. Batasin. Batasin. Padahal nong mana semain kan nak. Mohon maaf, jangan semua itu. Tapi kan aku ketua PAC Rory. Kenapa? Nah, ini udah tau. Kan masalahnya ya, waktu kita merekrut juga jauh dari mana. Karena kan kita dari gede-gede kan. Jadi kan, kita harus bikin rota. Alamak.